Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaya here. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana masih setia dengan Lem Studio. Dan terima kasih kerana sudi menonton video saya pada kali ini. Okay, hari ini saya mau share tips untuk yang temuduga pendidikan. Tips yang pertama iaitu dari segi pemakaian. Pastikan pakaian yang dipakai tu kemas. Lepas tu pilihan warna tu yang lembut lah. Jangan yang terang. Maksudnya yang warna merah, yang warna oranye, janganlah. Kalau perempuan tu yang Muslim, boleh pakai bawal, boleh pakai shawl. Tapi pastikan yang plain. Jangan yang ada manik, jangan yang ada bunga-bunga. Pastikan yang kosong je lah. Lepas tu, baju kurung tu kalau boleh cari yang kurang bunga. Jangan yang terlalu serabut. Lepas tu kalau mau pakai makeup pun boleh, tapi pastikan makeup tu yang simple-simple lah. Pakai lipstick, pakai blusher, pakai bedak, begitu je lah. Supaya muka tu lebih bermayak je. Tidaklah macam baru bangun pagi kan. Lepas tu, jangan lupa memakai kasut. Nanti manalah tahu penubuduga tu dia minta kamu berdiri ke. Lepas tu pastikan kamu pakai tu set yang formal lah. Janganlah atas pakai baju kurung ataupun pakai kemeja, tapi di bawah pakai kain sarung. Jangan begitu. Nanti tiba-tiba dia suruh kamu berdiri. Apa kamu mau buat? Lepas tu, kasut tu pastikan warna hitam. Dan kalau boleh, pakai yang kasut kulit lah. Tips yang kedua dari segi percakapan. Percakapan tu biarlah jelas, biarlah lantang, didengar oleh penubuduga. Ataupun kalau yang untuk rangkaman tu pastikan lantang, disusun. Untuk yang sudah dapat soalan tu kan, contohnya upsi, kamu pastikan kamu tulis dulu apa kamu mau cakap, kamu praktis dulu, praktis sampai kamu rasa okay, baru kamu rakam. Coba orang bilang apa, practice make perfect kan. Habis tu pastikan apa yang kamu cakap tu tersusun lah. Tapi janganlah tunjuk sangat yang kamu tu menghafal skrip. Bila kamu practice tu, dia akan jadi macam natural lah gitu. Tips yang ketiga ialah baca arahan dengan teliti. Bacalah apa arahan tu mau. Contohnya apa dokumen yang kamu perlu sediakan, apa yang kamu perlu buat, kan begitu. Kalau untuk dokumen-dokumen tu, kamu sediakanlah. Contohkan kamu duduk di meja, jadi kamu sediakanlah di sebelah. Jadi nanti tidaklah kamu macam kelangkabut, mana sudah punya dokumen, mana sudah aku punya sijil. Lepas tu susunan dia tu, pastikan kamu hafal lah, pastikan kamu ingat apa dia punya. Yang ini di mana, yang ini di mana. Susun sijil tu pun ada cara dia. Okay? Tips yang keempat, pastikan kamu setting kamera tu dengan betul. Maksud saya setting kamera tu, pastikan jangan kamera tu jangan dalam bentuk mirror lah. Nanti kan mungkin diorang akan minta kamu tunjuk kamu punya sijil kah. Kalau mirror nanti terbalik lah tulisan dia kan. Jadi mana dia mau baca? Tips yang seterusnya ialah eye contact. Eye contact tu pastikan walaupun dengan telefon tiada depan-depan kan. Pastikan mata kamu tu pandang kamera lah. Kamu pandanglah tu yang penubuduga. Ataupun walaupun kamu merakam rakaman tiada penubuduga pun, kamu kena hantar rakaman tu, pastikan kamu tengok kamera tu lah. Janganlah mata yang begitu. Tips yang terakhir ialah pastikan kamu buat carian soalan-soalan yang pernah ditanya. Kamu tanyalah dengan kamu punya kawan-kawan. Walaupun universiti berbeza, tapi bolehlah tu kongsi-kongsi. Mana tahu dia ada soalan yang sama kah, lebih kurang kah. Lepas tu, kalau berkaitan universiti ni, kadang-kadang dia mesti akan tanya satu soalan berkaitan dengan universiti. Apa yang kamu tahu berkaitan dengan universiti tu lah. Contohnya, apa visi dia, apa misi dia, apa maksud logo tu, apa maksud begini-begini, siapa dia punya chancellor, siapa dia punya next chancellor. Lepas tu macam-macam lah. Kalau saya dulu banyak saya punya nota berkaitan dengan UPSI. Tapi itulah, kita kena tanya pun. Saya dulu kena tanya siapa guru yang kamu suka. Itu je lah yang saya ingat, yang lain saya lupa sudah. Dia suruh perkenalkan diri je kalau saya hari tu. Okay, jadi sebelum saya menamatkan video saya pada kali ini,
mari kita replay balik, undur balik apa yang saya share tadi. Dari segi yang pertama, dari segi pemakaian, pastikan pakaian itu kemas. Yang kedua, percakapan yang jelas. Yang ketiga, baca arahan dengan teliti. Yang keempat, setting kamera dengan betul. Yang kelima, eye contact. Yang keenam, buat carian berkaitan dengan soalan-soalan yang pernah ditanya dan university. Lepas tu, nasihat daripada saya, pastikan kamu yakin semasa menjawab. Walaupun soalan itu dalam bahasa English, tapi kamu dah berapa tera pun bahasa English, kamu jawab je dalam bahasa English. Saya pun pernah juga, saya pun tidak berapa pandai English. Saya jawab je, okey juga, alhamdulillah. Saya mengucapkan good luck lah, okey? Good luck kepada semua. Bye-bye. Tunggu video saya yang seterusnya.